selalu gas gala, ekspresi dan juga depresi ke dalam satu ruang huana. Dan mungkin dengan ini ku harapkan segala boleh berjalan pergi dengan lebih lancar. Tampaknya masalah di sana apabila dikira dengan jari cemari yang tak cukup untuk ku mengangkat berat yang ku rasa apabila ku bangun. Ya, di bahu itu terbenam, terbenam. Mungkin rasa sakit itu ada, tetapi tak mengapa. Pedih itu kan ku angkat berkali-kali sehinggalah ku nampak pelangi. Yang mungkin tak seberapa, tapi kan ku ulangi, ulangi dengan lebih pesimistik. Bukan kata mereka optimistik, tukar menang di sana. Tak mengapa ku tak pernah percaya, kerana otomatik itu dalang bunyi segala, dalang bunyi segala cerita. Yang mungkin tiadanya halal tu tak mengapa ku mahu layan semua. Dan bukannya mahu jadi yang paling pandai, bukan mahu tunjuk segala yang ku tak pernah nampak lagi. Berat itu ditarik pergi seperti rantai yang diikat itu menggali. Mungkin ku tidak nampak, maafkan saya, kerana ku masih lagi mahu belajar. Salahkan saja rasa tak sabarku ini, kerana ku sering kali kejar segala benda yang bernama dan juga bermakna. Duniawi itu membawa cerah yang setimpal dengan segala gerak yang ku gerak. Dan ku harapkan seperti mana kamu juga sihat-sihat belaka dengan keluarga dan juga segala yang kamu masih ada. Walaupun sementara akan kita gerakkan segala dengan lebih bertenangan di sana. Tidakkan diperlahankan buat apa jalan ke belakang. Kebelakangan ini ku mulai hadam, hadam, hadam bahawa segala ragam-ragam orang itu kan dipelawa. Masuk ke dalam rumah tidak harus kita membawa pisau, apatah lagi parang. Kita okey sahaja, cuma mahu berehat sebentar. Minda mungkin bercelaru, tetapi tidakkan ku bersekutu. Tidakkan ku hidup bersekutu jika gerakku ini tidak bermutu. Ku hampir